berita update Leslar hari ini, mari simak sampai habis dan hadiahkan subscribe Anda, like videonya serta tuliskan komentarnya. Oke, inilah beritanya. Rizky Billar dan Lesti Kejora turun ke lapangan becek-becekan ikut lomba 17 Agustusan. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora ikut lomba 17 Agustusan dalam rangka perayaan HUT ke-77 RI, Rabu. Lesti dan Billar becek-becakan bersama warga Kalibata, Jakarta Selatan, untuk ikut berbagai perlombaan. Aku bakal ikut lomba, pokoknya semua permainan, games, di sini kita ikutan, turun dong. Aku biasanya becek turun, ungkap Lesti Kejora di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lesti dan Billar menuturkan sudah beberapa lomba yang ingin mereka ikuti. Dari dulu, paling senang panjat pinang, apalagi pinang dengan bismillah, timpal Billar. Akan tetapi diakui Billar bahwa dirinya tak pernah menang dalam mengikuti lomba panjat pinang bersama teman-temannya. Cuma dari dulu, masih di daerah, ketika punya kesempatan, kalah dulu. Akhirnya pinang anak orang, Lesti, baru diterima, ujar Rizky Billar. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Rizky Billar dan Lesti Kejora ikut sebuah acara bertajuk Leslar Kampung Hiburan. Dalam momen itu, keduanya ikut berbagai perlombaan bersama artis lain seperti Adi Sky, Angga Chandra dan Gea Indrawari. Selanjutnya, naik motor bareng Baby L, model baju Lesti Kejora ini bikin warganet salfok. Menghabiskan waktu luang bersama anak kesayangan menjadi salah satu favorit bagi para orang tua. Begitu pula dengan Lesti Kejora, yang tidak melepaskan kesempatan tersebut demi bermain bersama Baby L. Baru-baru ini, Lesti Kejora terlihat sedang menikmati waktu berdua dengan sang anak di dekat rumah mereka. Momen ini awalnya dibagikan melalui story oleh satu-satu karyawannya, Novi. Setelah itu, Lesti turut merepost dan memperlihatkan kebersamaan dengan Baby L melalui story Instagram miliknya. Momen tersebut ia bagikan pada Kamis kemarin. Pada story dalam bentuk video tersebut, Lesti Kejora tengah mengendarai motor bersama Baby L. Tentu saja ini bukan kendaraan motor yang sama dengan milik orang dewasa. Baby L duduk di bagian depan sembari menunjukkan wajah yang menggemaskan nan bahagia, sementara Lesti berada di belakang dan menjadi supir bagi putranya. Mengendarai motor di jalan depan rumah bersama sang anak, penampilan pedangdut muda ini berhasil menjadi sorotan. Walaupun hanya santai, gaya busana yang ia kenakan beda dari yang lain. Dilansir dari akun Instagram Lesti Fashion, ibu satu anak ini memadukan celana kain coklat dengan atasan hitam. Atasan tersebut dihiasi dengan motif bunga yang warnanya senada dengan celana. Atasan ini merupakan keluaran brand favorit Lesti, tak lain adalah Zara, dikenal dengan koleksi combine crochet top. Baju Lesti Kejora ini didesain seperti balon untuk lengan atasnya. Harganya pun di luar dugaan dan tak sampai 1 juta rupiah. Satu baju Lesti Kejora ini bisa dibeli dengan dana minimal 700 ribu. Penampilannya bersama Baby L mengundang warganet untuk memberikan komentar. Ada yang mengomentari harga bajunya dan ada yang salah fokus dengan modelnya. Kalau kita mah harga baju segitu dapat 3 setelan gamis, ungkap warganet, cantik banget bajunya, pantas dipakai dede. Kata lainnya, gemes ya, Masya Allah, udah mah bunda mungil, tambah MS, tambah light. Koleksi tas mewah Lesti Kejora bertambah, harganya bisa untuk beli rumah. Lesti Kejora termasuk artis tanah air yang kerap menjadi sorotan. Selain prestasi di belantika musik Indonesia, kehidupan jebolan kontes dangdut ini rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.